Oke guys, masih bersama Resort Gaming. Di sini kita mau main Commander Eva skill 3 lagi ya. Kita mau main sinergi Mekera ya. Combo yang paling susah. Sinergi yang paling susah dibuat oleh Commander Eva skill 3 ya guys. Sebelum kita masuk dan menjelaskan key in game-nya, gua mau nanya kabar kalian. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu penting ya guys ya. Set up pertama itu kita harus ke Gunner dan Los Pecados di awal, supaya cuan-cuan maling cuan dulu. Sama kalau seandainya nanti nggak jadi Mekera, kita berarti main Gunner gitu, jadi nggak tusun gitu. Karena gua udah nyoba 3 kali langsung set up Mekera itu gagal di pertengahan terus ya coy ya. Kita ambil Layla. Mudah-mudahan nanti jadi 10 gold ya. Jadi interest dapat apa namanya? Dapat income 2 gold tambahan ya kalau kita dapat 10 gold. Kenapa ya? Soalnya tadi kalau gua set up Mekera, blessingnya tuh ada yang enggak pas, kayak misalkan Saber. Udah jadi nih 6 Mekera, Saber gua jadiin bintang 3, tahu-tahu double blessing sama blessing swordsman. Auto langsung tusun ya, ngebuang Saber di late game. Terus nggak dapet hero Mekera lagi kayak Hayabusa atau ini, aduh. Memang ini termasuk sinergi yang paling sulit dibuat pakai Eva skill 3 tuh, gua rasa itu Mekera ya. Karena kan dia nggak ada kristalnya, satu ya kan. Yang kedua itu hero-nya tuh saling berpasangan. Yang nggak berpasangan tuh cuman God sama Kari. Kayak Beatrix sama Leslie aktif Gunner ya nggak. Saber sama Hayabusa aktif Swordsman ya kan. Jadi yang nggak aktif tuh cuman God sama Kari gitu loh. Kalau Gatot Kaca tuh yang ditakutkan blessing, walaupun nggak ada pasangan ininya ya, wrestlernya ya. Kalau dia salah blessing, misalkan blessing wrestler, udah langsung nggak aktif. Mekeranya tuh langsung nggak aktif ya, karena Eva skill 3 tuh kan hanya boleh satu sinergi yang aktif ya. Jadi ini adalah combo yang paling sulit buat Commander Eva skill 3. Dan paling gacor ya kalau jadi ya, bakal unlimited ulti ya guys ya. Modal pertama kita kumpulin hero Mekera, tadi gua udah ngumpulin Saber. Aduh ada ini coy, ada Starpoll 2 biji, mudah-mudahan dikasih ya. Nggak dikasih bodo amat, kita ambil Blade Armor aja kali ya. Kita ambil Blade Armor. Jadi setupnya ke Gunner dulu. Nanti kalau seandainya nggak jadi Mekera ya udah main Gunner, udah gitu aja. Karena memang dibutuhkan hoki yang sangat besar ya kalau main Mekera tuh ya. Sumpah susah banget coy dibuatnya. Susahnya bukan nyari hero nya yang susah, biar aktif hanya satu sinergi yang susah coy. Itu yang susah. Jadi harus dapat blessing Mekera kan gitu. Nggak boleh hero berpasangan masuk. Kalau kita udah pakai Leslie nggak bisa pakai Beatrix. Kalau kita udah pakai Busa nggak bisa pakai Saber gitu gitulah. Dan harus ada blessing di salah satu. Kalau Kari sama Gor tuh aman karena dia aktifnya Archer sama kalau Gor tuh kan aktifnya Elementalis ya. Elementalis tuh nggak, dua tuh nggak bisa aktif. Jadi dia aktif harus 3. Archer juga gitu. Dua nggak. Misalkan 2 Archer tuh belum aktif sinerginya. Jadi harus 3 Archer baru. Nah itu aman, hero paling aman cuman God sama Kari ya. Ada Kari langsung kita ambil ya. Kari ayam, kita dapat Kari ayam coy. Nanti kita ambilnya Evo yang sebelah kiri ya. Yang setiap basic attack mengurangi mana ya.
kita ambil yang itu supaya musuh nggak bisa ulti dan mana kita cepet cepet terisi gitu loh. Ditambah attack speed 58% dan bakal ulti terus menerus. Ini adalah empire zaman dulu di apa namanya diaplikasikan di zaman sekarang. Itu caranya kayak gini coy. Jadi buat kalian yang kangen sama empire, kalian harus bikin Eva skill 3 pakai sinergi Mekera ya. Kalau ya buat kalian yang pernah ngerasain betapa dahsyatnya sinergi empire ya, yang Cloud unlimited ulti gak henti-henti. Cuman sayangnya di Mekera ini gak bisa gitu, gak bisa kita pakai apa Cloud gitu karena aktif gunner. Karena syaratnya bisa ulti terus menerus tuh harus pakai Eva skill 3 soalnya. Commander Eva skill 3 cakep. Bintang 2 cakep, kita ambil aja kali ya Leslie-nya ya. Nah, begini dulu aja. Jangan deh kita pakai dua Layla aja. Biar cuan-cuan maling cuan dulu di awal coy ya. Waduh, Commander Layla. Layla gua lo tembak enggak apa-apa. Layla gua enggak butuh mana soalnya coy. Jadi musuh nggak bisa ngisi mana dan mana kita tuh bakal cepet banget, coy. Bakal cepet banget ngisinya sumpah dah. Karena attack speed kita kenceng banget gitu. Jadi karena attack speed kita kenceng, maka ngisi mananya lebih kenceng lagi kan. Karena setiap basic attack bisa mengurangi mana dan menambahkan mana kita, coy. Kita ambilnya evo kiri ya, jangan evo kanan. Ada Beatrix, cakep. Berarti ini kita gini dulu nih, pakai Beatrix sama Ani. Sama Leslie, jadinya aktif 4 gunner ya. Lumayan ya, soalnya daripada kita kalah-kalah mulu, darah kita tinggal 69 soalnya. Takutnya kita tusun ya, kita... Wih, ntar dulu, kita aktifin Lost Pegasus saja nih. Buruk, nah, ambil evo kanan, set. Langsung dapat duit. Nah, Lost Pegasus dulu, untung keburu coy tadi. Dapat duit dulu ya, kan lumayan ya. Mudah-mudahan sini menang. Mudah-mudahan menang. Cuan-cuan maling cuan. Kalah juga gak apa-apa lah. Gak terlalu kecret ya. 69 jangan sampai kecret banget. Karena dibutuhkan juga darah yang gak terlalu apa ya, gak terlalu di bawah 50 lah. Jangan sampai di bawah 50 setupnya gitu ya. Takutnya nanti di late gamenya tuh kita lagi setup-setup sinergi Mekera terus kita kalah gitu. Lama-lama darah kita tinggal 10, 15, 20 gitu-gitulah. Gak bagus lah gitu. Kita kalah di sini coy, darah kita tinggal 61. Ada Claude lagi coy ya. Gini dulu kali ya. Gini dulu. Kita pindahin dulu kali ya itemnya ke Claude kali ya. Kita taruh dulu. Claude-nya kita taruh belakang Beatrix kali ya. Nah, gini. Nah, gini aja coy. Kita taruh biar pergi-pergi. Weh, ada Xbox, kita pakai Xbox aja coy. Biar future teach-nya aktif coy. Kita langsung dapat Cloud secara cuma-cuma ya. Mudah-mudahan menang yo, cuan-cuan maling cuan dulu yo, dapat duit Los Pegados. Ulti, 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 cakep. Dah, dapat duit. Ini Commander Layla sakit banget anjir damage-nya itu, padahal dia cuma commander loh. Sakit banget coy damage-nya itu. Ulti terus sih. Jadi yang paling berguna dari Commander Layla cuman yang skill 1 sama skill 3 doang. Skill 2 gak terlalu berguna kalau menurut gue, gak terlalu pengaruh lah. Cuman kayak ada boneka doang kan di situ. Kita ambil apa ya? Item sih maunya. Tapi ambil gunner aja lah ya, ambil gunner ya. Soalnya takutnya nanti kalau setupnya nggak dapat Mekera ya, kita tinggal langsung puter haluan ke jadiin 6 gunner aja. Cakep, ada Kari. Nanti ya kristalnya tinggal kita kasih ke hero cadangan aja, gampang itu mah. Beatrix. Blessingnya Mekera coy. Cakep, cakep sesuai harapan. Berarti kita nggak usah pakai Leslie, kita nggak usah pakai Leslie. Tapi nggak apa-apa, kita kumpulin aja buat cadangan setup ke gunner ya. Cakep, cakep, cakep. Ini kita bisa nih 6 gunner dulu ya. Ambil evo kanan kiri, ambil kiri aja deh. Yang nambahin ini dulu. Yang nambah, aduh, salah coy, nukernya coy.
gunnernya nggak aktif. Evo kiri tuh nambahin shield maksud gua. Aduh, dia udah aktif. 6WM apa 9WM nih dia nih? Udah aktif, cok. Halo, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak catch rate-nya. 5 hero berapa nih? 20 gold. 21, Tisa 32. Aduh, harus cepet-cepet nih, harus cepet-cepet setup Mekera. Kita harus cari hero-hero Mekera juga ya. Tinggal Gatot Kaca sama Gord ya. Bintang 2, Los Pecados kita bisa buang ini berarti. Bisa kita buang Franco ya guys ya. Bentar. Nah begini loh. Sekarang gunner kita aktif. Tadi gunner kita nggak aktif soalnya. Tapi kita nggak aktif Eva ya. Eva skill 3 nya kita nggak aktif. Karena kita aktif Future Teach, aktif itu juga, aktif Los Pecados, aktif Mekera, macam-macam lah. Nyari Gatot ini, gue nyari Gatot Chamber keluar lagi nggak apa-apa. Nyari Gatot sama Gord kayaknya harus di slot 9 ya, kita harus naik slot kayaknya. Ulti cakep, Claude ulti langsung rata ya. Jadi S dulu, nah cakep. Untung Mekeranya juga aktif coy. Sakit coy, Beatrix gue juga sakit. Dar ulti dulu, Claude cakep, jangan sampai kalah lagi. Udah 3-2 aja. Lumayan buat setup Mekera ya darahnya. Masih belum cukup. Cukup goldnya buat nambah slot ya. Nanti kita habis ronde monster mungkin kita nambah slot. Kita nggak apa. Cari Gatot. Oke, carry 2 biji, cakep bintang 2. Kita nggak ambil Leslie-nya, kita nggak pakai, ada carry lagi. Waduh, nggak dapat. Susah banget Gatot Kaca ini kalau lagi dicari. Soalnya dia hero legend ya, hero 5 gold ya. Gord sama Gatot Kaca tuh hero legend, hero-nya 5 gold harganya. Jadi 8 slot 8 tuh kurang kayaknya. Kita ambil ini aja, Sklon sama ambil itu Helcrackers. Supaya attack speed-nya lumayan kenceng sama bisa men-silent tadi WM ya, supaya Freya-nya enggak usah berubah, coy. Supaya Freya-nya tidak berubah ya nanti ya. Kalau Freya-nya berubah bahaya, coy. Ini kita klon aja ya. Nah, nggak blessing. Jangan sampai double blessing ya. Gua Sarah, gua paling takut main Mekera nih. Soalnya tadi 3 kali gua main Mekera ya. 3-3-nya itu sebenarnya udah jadi Mekera. Kak, salahnya itu ketika bintang 3 double blessing. Gua gedek banget. Jadi tuh paling susah tuh Mekera, coy. Karena sekali double blessing udah nggak bisa lagi gitu. Kalau double blessingnya di Leslie, gunner ya kan. Di Beatrix, gunner juga. Di Hayabusa, Sosman. Double, kalau double blessing ya Mekera Sosman kan. Kalau di Gatot Kaca Mekera sama wrestler. Yang aman cuma 2, Kari sama Gord kan gitu. Tapi blessing itu enggak bisa kita tentukan sekarang, coy. Kita masukin 2 ini aja ya. Kita masukin 2 Beatrix. Kita udah slot 9, waktunya nanti kita cari Gord sama Gatot Kaca ya setelah ronde ini ya. Waduh, kena silent anjir. Lama banget kalau udah gue nggak ulti anjir. Mudah-mudahan nggak catcher terlalu banyak ya. Kayaknya nih kita kalah kayaknya. Kayaknya sih kalau udah kita nggak ulti. Coba kalau ulti beda cerita nih. Oh nggak, kita menang ternyata, coy. Kita menang, coy. Menang ini mah. Dia udah aktif 6 wrestler ya. Dia setupnya ke Kadia. 6 wrestler 6 Kadia kayaknya. Ada Kari kita ambil. Aduh, Gatot Kaca mana sih? Oh, ada Gatot Kaca sama Gord. Udah jadi nih kombonya, set. Kita ambil Evo kiri ya. Kita ambil Evo kiri. Kita buang-buangin dulu biar lu nggak bingung. Itemnya kita pindahin ke Beatrix dulu ya kan. Sama kita pindahin ke Kari. Ini kristal ininya kita pindahin ke Leslie aja kali ya nanti ya. Kristal Gunner, coy. Nah, gini dulu. Belum kita pindahin ke Kristal Gunner nih. Kita pindahin ke Leslie. Sat. Nah, sudah jadi 6 Mekera. Auto langsung kita bantai musuh. Gak bakal ngisi mana. Dan kita unlimited ulti ya guys ya. Satu ulti lagi. Ulti lagi. Kari gue langsung ulti lagi. Beatrix gue ulti lagi. Kari gue. Kita pakai Kari 3 biji ya. Ulti terus menerus ya. Gimana musuh gak stres ya ngelawan kita ya. Kalau udah jadi 6 Mekera, lu bakal jadi pemenang pasti. Pasti lo bakal jadi pemenang apapun musuhnya ya, kombonya apapun sinerginya pasti lo bisa counter.
Karena musuh gak bisa ngisi mana coy. Apalagi musuhnya tuh elementalis sama magi, auto bakal lu bantai ya. Kita ambil blade armor lagi kayaknya nih. Kita ambil blade armor lagi supaya bisa nahan damage ya. Lumayan bisa nahan damage. Yang gue takutin ini double blessing gak jelas nih. Di Gatot Kaca doang nih yang gue takutin nih. Sejauh ini blessingnya kan baru dikari. Sabernya gak mau gue bintang 3-in. Gue mau bintang begini aja nih. Bintang 2 sama bintang 1. Udah begini aja nih. Gue belum pindahin ya. Crystal Gunner-nya kita pindahin ke sini aja nih. Aldous. Saber mau bintang 3 tapi gue takut coy. Nah kalau ini aman. Kari sama Gord aman coy. Aman. Dia blessingnya salah juga aman coy kalau Kari sama Gord. Gini dulu kali ya posisinya seperti ini dulu. Posisi menumpuk tank TNI nih ya. Aduh lawan kita WM coy. Dia megang Starfall. Cakep. Ulti, dia gak bisa ulti coy. Dia gak bisa ulti. Kari kita ulti terus. Aduh ngegebukin Argus gak jelas anjir. Jadiin gak bisa ulti kan. Aduh ulti lagi si ininya Freya-nya. Kenceng banget anjir lifesteal-nya. Duh kalah nih kita. Wah kalah coy. Gak apa-apa. Masih bisa bertahan. Kita tadi kayaknya salah posisi aja guys ya. Posisi kita terlalu mendekat kepada hero-hero WM ya. Harusnya kita agak, kari kita agak di kanan kiri agak jauh coy. Harusnya begitu. Tadi kita terlalu hadap-hadapan coy sama dia nih. Berarti kita pindahin itemnya dulu. Bagusnya memang kita taruh di Gatot Kaca aja ya. Winternya ya. Supaya menolong si Gatot ya. Kita pakai 3 Beatrix aja. Kita pakai 3 Beatrix, enggak usah pakai Saber. Kita pakai 3 Beatrix. Nah, harusnya begini nih. Nah, kita pisah-pisah begini nih. Langsung kita bantai musuhnya apa nih? Astro dia. Astro Assassin kayaknya atau enggak Sosman. Nggak bisa ulti ya. Kita ulti terus melulu. Lihat Kari gua sama Beatrix gua ulti terus coy. Dan musuh nggak bisa ulti sama sekali. Cakep. Langsung stres nggak tuh ngelihatnya. Oh 9 WM. Pantesan Nepsilnya kenceng. Jadi aktif 9 WM ya. Tapi bakal kita bantai ya. Karena kita tadi cuma salah posisi aja coy. Soalnya harusnya dia kalah karena dia nggak bisa ngisi mana sama sekali coy. Sama wrestler gunner ya tadi setup. Udah yang udah aktif 6 gunnernya. 6 wrestlernya coy yang udah aktif tadi. Oke, kita ambil ini aja, clone aja. Kita ambil guardian helmet aja coy biar tambah tebel ya. Kita kasih Kari nggak apa-apa biar tambah tebel. Kita nggak perlu damage, kita butuh hero kita tebel aja coy. Gue ngeri blessing, nggak bisa ya kita pakai aktif sourceman ya. Kita jual aja. Gatot, ntar dulu gue ngeri blessing berarti gue pakai clone aja dulu ya. Pakai clone dulu, jebret, nggak blessing. Kita ambil Gatotnya. Jadi kalau seandainya nanti tadi itu blessingnya wrestler, jadi bisa gue jual gitu loh. Bisa gue jual dan gue ambil tadi yang di itu, yang di, ya yang di sini nih bisa gue ambil gitu. Sepertinya ini kita final ya. Kalau dia ketemu klon kita ya, kita bakal double kill atau tidak. Langsung kita lihat aja coy. Ini posisi piramid nih ya. Cakep. Kari kita langsung ulti ya. Dia aktif wrestler tapi nggak bisa ulti ya. Kayaknya kita pemenangnya ya. Oke, ini adalah combo tersulit yang berhasil kita pecahkan ya. Buat temen-temen yang mau request combo-combo menarik, kayaknya kita double kill. Silakan tulis di kolom komentar. Gua akan coba buatin combo-combo yang kalian requestin ya. Makasih buat kalian yang udah support. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share ke teman-teman kalian supaya channel ini makin berkembang. Thank you for watching.